Ini mitos Batu Unabah. Pada zaman dahulu, seorang pahlawan pemburu kepala lari membawa kepala di polinya dan dikejar musuhnya dari Bukit Kana sampai Bukit Bukong. Pada masa itu, Sungai Bukong sangat besar dan beliau tidak dapat lari ke seberang. Oleh yang demikian, beliau berdoa minta bantuan dan terkala itu muncul seekor ular lalu merentangi Sungai Bukong. Beliau menyeberangi sungai dengan meniti ular tersebut. Bila sampai di seberang, beliau memotong ular tersebut supaya musuh tidak dapat mengikuti beliau. Ular tersebut tukar menjadi batu yang kini digelar oleh penduduk tempatan sebagai Batu Nabau. Nabau maksud ular yang besar. Ini dia, Batu Nabau. Jom tengok apa ada di dalam. Kita buat simple walk ke dalam. Kalau tengok dari map, nampak macam dekat sajalah. Okey, kita tengok. Mungkin some easy walk sajalah. Di manakah Batu Nabau ini? Okey. Easy hike. Masuk dalam sikit. Adakah ke kiri? Adakah ke kanan? Rasanya ke kanan. Harap tak ada lintah dan pacat. Saya guna selipar saja ini. Dengar bunyi sungai sudah. Tapi kalau tengok dari sini, macam bukan sini dia punya Batu Nabau. Bukan seperti dalam map lah. Nampak macam jalan sini jauh sikit ke depan. Kalau ada sungai dia lah tu. Sebab dia mitos ular menyeberangi sungai, dia potong ular tu. Okey. Katanya saya seorang in the jungle sekarang. Dapat dengar bunyi sungai. Turun sini. Ini dia. Dekat saja. Dalam 3 minit jalan sampai. Okey, ini dia. Batu Nabau. Ada tangga turun. Ini ada mitos dia sendiri tulis yang macam depan tadi. Oh, ini dia. Wah, ada macam pemujaan di sini. Oh. Ini dia. Batu Nabau. Betul-betul bentuk dia macam ular lah. I am here. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Jom turun bawah. Halang-halang. Tengok apa yang ada. Tak jauh lah. Dekat saja. Oh, okey. Ini dia. Jangan naik atas lah. Tak boleh naik atas. Oh, okey. Ini. Ini dia. Batu Nabau. Okey.
Ni laluan, maybe laluan dia lari dulu. Ni dia Batu Nabau. Memang nampak ajaib. Hati-hati licin. Ada orang buat pemujaan ke apakah, doa-doa ke apa kat sini. Dan endastat Batu Nabau easy hike. Tengok belakang sana dia ada sungai ya. Oh, nice. Okay, saya balik. Okay, ambil exercise sikit. Tengok lari berapa minit menggunakan white sandal. Okay, sampai ke kawasan terbuka, just like that. Kejap saja. Okay, sampai. Nice. Itu ada rumah orang. Ada tasik. Saya seorang. Ada takut sikit. Belah cepat-cepat. Okay. Nice. Dan end of that. 600 meter saja ulang alik. Ni tepi jalan jambatan ni ada signboard.